Guys, salam Depo, nggak pernah withdraw, balik lagi bareng Ane dan GLCH atau glitch ya guys ya. Waduh, koin yang bisa dibilang banyak daripada netizen masuk ke sini dan menjadi sangkutar. Waduh, tapi tenang aja guys, ada sebuah news yang sangat menarik dan sangat ciamik untuk awal tahun 2022 ini guys ya, dengan skenario baru untuk si glitch ini sendiri. Bakalan ada sebuah update mainnet ya guys ya, yang akan terjadi di tanggal 17 Januari 2022 besok ini guys ya. Boleh dipantau apakah glitch bakalan meroket lagi ya guys ya, bakalan to the moon, to the mars, atau bahkan menembus sampai langit ketujuh. Patut untuk kita pantau ya guys ya. BTW, untuk new skenario atau skenario terbaru daripada si glitch ini sendiri ya guys ya, setelah dia itu ada di support barunya di area-area sekitaran di 6400an perak ya guys ya, untuk support daripada si glitch ini sendiri. Apakah comeback is real ya guys ya, dan untuk target terdekat yang mungkin saja bisa terjadi, mungkin saja bisa tidak ya guys ya, untuk si glitch ini sendiri untuk take profit. Jujur aja di Ane itu kita bakalan pantau dulu untuk ngelihat di apakah si glitch ini udah kembali meroket atau enggak di patokan $1 is real ya guys ya, di $1 ya guys ya. Semisal sudah kembali ke sekitaran $1 dan di mainnetnya di tanggal 17 Januari belum terjadi apa-apa, mungkin saja si glitch ini sendiri harus didukung oleh news lainnya ya guys ya, yang bisa dibilang untuk mengangkat potensinya kembali menjengkut para sangkuter yang sebelumnya sangkut di glitch ini sendiri guys ya. Dan untuk skenario terbaru daripada Ane, kita bakalan take profit di sekitaran $1 ya guys ya. Tetap ditunggu aja nih guys di tanggal sekitaran 17 Januari untuk mainnet daripada si glitch ini sendiri. Dan para bule-bule juga sudah bilang ya guys ya, gak usah panik, gak usah ragu, gak usah banyak kepikiran ya guys ya, karena glitch bakalan to the moon, to the mars di tahun 2022. Waduh, kita wait and see aja. Oke, segitu aja lah news update terbaru daripada si GLCH ini sendiri guys ya, dengan skenario take profit terbaru di area sekitaran $1. Semisal sudah target, Ane bakalan bikin untuk update nya lagi. Oke, tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.